Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua bekas atau mantan calon mantan adun-adun dan juga ahli parlimen daripada Barisan Nasional yang tidak terpilih kali ini atas kesanggupan mereka untuk memberi laluan bagi golongan dan juga generasi baru. Dan di sinilah saya lihat tentang pentingnya semangat Barisan Nasional, di mana semangat musyawarah itu dan juga semangat consensus building yang berjaya dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Dan semalam kita telah menyaksikan pengumuman nama-nama calon yang diberikan dan tidak mendapat tentangan yang keterlaluan seperti mana yang berlaku dalam Pakatan Pembangkang pada hari ini. Dan kita lihat sehingga ke saat ini mereka menghadapi kesukaran untuk mencapai kata sepakat. Dan kita kena faham dalam konteks Barisan Nasional ini, kita dapat bekerja sebagai satu pasukan dan membuat keputusan secara berpasukan. Dan dalam hal ini tentunya kita tidak akan dapat segala-galanya yang kita kehendaki. Dan demikian juga satu pihak yang lain yang juga tidak akan dapat segala-galanya apa yang dikehendaki. Yang paling penting ialah ada semangat perkongsian ini. Dan hari ini kita dapat menyaksikan bagaimana semangat perkongsian ini dilakukan dengan sebaik-baiknya. Manakala dari segi calon yang ada juga, saya ingin sebutkan juga di sini ialah calon-calon yang kita pilih adalah berdasarkan kepada pelbagai latar belakang mereka, kerana kita nak memberikan satu gambaran yang jelas kepada rakyat jelata dan juga memberi mesej yang jelas bahawa calon-calon daripada Barisan Nasional ini terdiri daripada pelbagai latar belakang, iaitu daripada pemimpin peringkat akar umbi sehinggalah ke peringkat mereka yang mempunyai kelayakan akademik yang paling tinggi seperti PhD. Di Perak umpamanya pada kali ini kita telah mengemukakan dua orang lagi untuk peringkat Dewan Undangan Negeri, ya, di peringkat DUN, dua orang lagi pemegang ijazah PhD. Ini pemegang ijazah PhD yang betul-betul ni. Ini bukan PhD yang beli-beli, ya, yang boleh dibeli-beli, ada setengah tu dia mungkin dia beli ijazah mereka. Yang ini yang betul-betul. Begitu juga dengan kalangan profesional yang ada, cikgu-cikgu yang turut terpilih, golongan agama yang turut terpilih juga sekali, dan masuk juga mereka yang barangkali tidak ada kelayakan akademik yang baik, tetapi mereka mempunyai dari segi kepimpinan, daya kepimpinan di peringkat akar umbi. Jadi mereka ini juga kita pilih supaya akhirnya Barisan Nasional itu akan dilihat mewakili semua peringkat latar belakang masyarakat di Malaysia dan juga di setiap kawasan. Dan inilah gambaran, dan saya bersyukur kerana respon yang saya dapat daripada pelbagai pihak melihat bagaimana kombinasi yang baik di negeri Perak ini, dengan harapan ianya akan dapat memberi satu harapan baru dan juga akan menterjemahkan kepada proses pembaharuan ataupun proses transformasi politik yang diwawarkan oleh Yang Amat Berhormat Presiden kita dan juga Pengerusi Barisan Nasional kita, iaitu Datuk Seri Najib.